Halo MBTEK Lover, saya sekarang sedang bersenang-senang menggunakan Kawasaki W175 Special Edition. Motor retro ini sekarang sedang digemari di Indonesia, baik untuk di custom maupun untuk keperluan sehari-hari. Nah, kali ini saya sekalian ingin memberi tantangan kepada seorang seatmaker untuk mengganti jok W175 ini menggunakan MBTEK. Seberapa lama sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan dan sebagus apa yang dihasilkan? Yuk, ikuti saya. Wah, bagus banget. Apik tenan ini. Cepet ya, Mas, bikinnya? Karena udah terbiasa aja, jadi udah makanan sehari-hari bikin kayak gini kan. Jadi ini model apa, Mas, jok kayak gini? Ini jok klasik lah. Jadi aliran-aliran Jeep style, Cafe Racer, Chopper itu konsepnya rata-rata hampir seperti ini. Kebanyakan pakai seperti ini ya. Jadi warnanya juga pakai. Warnanya klasik juga. Alternatifnya selain coklat Moka ini ada juga bisa hitam, bisa coklat yang lebih tua lagi itu juga. Jadi gimana? Penjahitannya ini untuk bikin pola gelombang ini ada 3 lapis. Jadi lapis kulit cover paling luar, busa lapis tengah, sama di dalamnya puring sebagai inilah biar lebih kelihatan bentuk gitu. Ini Camaro, Pak. Camaro ya? Warna coklat saddle. Coklat saddle. Wah, keren kan? Keren banget. Kita perlu bincang-bincang dulu sama Mas Meni ya. Iya, Pak. Siapa? Udah lama, Mas, di buka bengkel atau seat maker di sini. Gelutin jok motor ini dari mulai tahun 2004, Pak. 2004. Jadi awalnya gimana awalnya? Awalnya ya kita berawal dari bawah pohon lah, Pak. Semangat kaki lima. Terus gimana? Gitu. Kalau cerita awalnya saya bawa-bawa seat maker yang lain, Pak ya. Jadi dulu pas awal saya ngerantau di Jakarta, saya masih ngelutin bidang konveksi. Oh, konveksi. Konveksi celana jin. Tapi saya berteman baik dengan maha guru saya, Pak. Tukang jok juga nih, mungkin Bapak kenal juga. Itu jadi Afas. Afas jok yang Mas Ratno itu. Sama Apip dari Black Sweet. Itu real guru saya, Pak. Oh, gitu. Dari dia belajar. Karena saya dulu ibaratnya anak motor lah. Seneng nongkrong motor. Nah, saya nongkrongnya itu di tukang jok. Jadi pas usaha saya yang pertama itu mulai goyang, alternatifnya ya yang saya tahu, yang saya kenal tukang jok. Makanya akhirnya saya ikut-ikutan mereka jadi tukang jok. Cuman saya buka beda area. Mereka di area Jakarta Pusat, Kemayoran. Saya ngambil di pinggiran Jakarta nih, di Cakung gitu.
kira-kira sehari itu berapa jok yang dimodif? Kalau hitung kuantiti sih dalam sehari itu rata-rata kisaran 20 sampai 30 lah Pak, itu standar ya. Sabtu Minggu kalau pas lagi rame tanggal muda itu bisa 50. Kadang ada lebihnya 55, 56 itu ada kalau lagi rame. Cuman kalau lagi sepi sih ya 35 itu udah alhamdulillah lah gitu. Kayak gini ini berapa harganya? Kalau masa kayak gini. Itu kita jual ke reseller sama ke pribadi ya, itu ada selisih harga emang. Kalau kita jual ke perorangan, kita custom kulitnya yang mengebentuk busanya dari jok dasar punya mereka itu sekitar 250-300 lah. Kalau pakai bahan Mitek Camaro, kalau pakai Carrera kita biasa jual 400-an. Ya kalau yang modelnya minimalis tanpa ada gelombang-gelombang ini paling 300, paling murah lah. Cuman kalau untuk reseller kita kasih space 70.000 lah, 70.000, 80.000 biasanya. Sekarang trennya apa sih Mas? Joknya itu kan ada beberapa aliran Pak. Ada klasik, custom gitu kan. Nah sekarang yang booming, yang ruang itu benernya ini apa? Bigmatic. Oh Bigmatic. X-Max. S-Max, kan? T-Max, Forza yang sekarang itu. Cuman kan kelasnya berhubung harganya mahal ya, yang punya masih bisa dihitung. Cuman rata-rata yang punya itu orangnya mau di-fit. Jadi orangnya siap ngeluarin duit gede lah untuk sebuah jok kayak gitu. Tadi saya ngobrol-ngobrol, katanya kalau orang pasang jok nggak seperti yang dulu lagi. Misalnya bawa motor, joknya dilepas, diganti. Tapi ada juga yang sudah jadi seperti ini misalnya. Terus tuker aja, bisa ya? Bisa, bisa. Kalau kebetulan lagi nggak ada kerjaan, nggak ada customer datang, kita sempetin itu buat bikin jok aja, jok apa yang lagi laku gitu kan. Kita modal belilah, beli jok orisinil, kita bongkar, kita ganti kulitnya. Biasanya sih dengan MBTEC lah, karena orang datang itu udah tahu, Pak mau ganti jok MBTEC. Kalau kita udah ready ada, biasanya orang daripada nungguin, daripada joknya ditinggal lama gitu ya, mereka milih, udah yang ada aja, walaupun kadang warnanya juga kurang matching, disikat juga. Daripada nunggu sehari dua hari kan. Dari luarnya yang kita tahu, yang jelas MBTEC unggul lah Pak. Dari mulai lenturnya, keawetannya, kenyamanannya. Kalau yang bikin rata-rata orang tahu itu mungkin value dari MBTEC sendiri dan misterinya mereka yang tahu Pak. Ya, kalau di Jack Jog itu 75% lah kita jual MBTEC. Kalau dalam sebulan itu kita jual Carrera itu bisa habis 1 roll, Camaro 6 roll, Raider bisa 7 roll. Jadi untuk jog motor aja ini ya, kita ngomong jog motor ya. Nah, itu segitu habis Pak. Dengan 3 cabang Pak ya, bukan hanya di sini kan. Di mana aja Jack Jog? Jack Jog itu ada di Jalan Tambak Manggarai, Jakarta Pusat lah gitu ya, mendekat perbatasan ya. Sama yang baru di Pondok Kopi Pak, NJR tapi namanya. Itu anak cabang dari Jack Jog juga. Kita buka jog, kita selesaikan masalah orang tentang jog. Itu kan. Harga ya harga beratnya yang penting harga kita enggak matiin kompetitor, enggak merusak harga, tapi di sisi lain juga kita enggak memeras customer. Jadi customer merasa nyaman, mampu, kompetitor enggak merasa kita merusak harga. Ya. Itu di situ, Pak. Busa-busa tuh buat apa, Mas? Busa itu buat busa yang udah mulai rusak, yang udah dipakai 5 tahun, 10 tahun kan minta ganti baru. Nah, kalau ganti busa, lebih ganti sempurna kulit, nah itu kenyamanannya seperti baru lagi, apalagi kulitnya lebih bagus dari orinya kan. Kalau MBTEC nih, itu pasti lebih nyaman. Nama Jack Jog dari mana? Awal-awal buka Jog itu orang kan belum kenal tuh customer. Manggilnya Jack-Jack aja ya. Udahlah ini aja namanya Jack aja gitu, biar lebih gampang. Jack Jog gitu. Tapi keren kok namanya. Jadi mudah diingat. Mudah diingat. Ya, kan? Harapan ke depan apa, Mas? Ya, harapan ke depan ya untuk saya pribadi itu untuk inilah biar semua teman-teman tim di Jack Jog ini ya maju bareng lah, Pak. Alumni-alumni juga, alumni-alumni Jack Jog kan banyak nih, Pak, di Jakarta, Pak. Ya, semoga biar tambah maju, bisa lebih bermanfaat buat orang lain gitu kan. Jadi ilmu joknya ini dari baratnya Mas Apip, Mas Ratno, saya nurut ke saya, data saya teruskan ke teman-teman saya yang di jok gitu, biar bermanfaat lah gitu kan. Ya untuk saat ini kan bisa dibilang set maker tukang jok itu makin banyak, tapi omset juga makin banyak. Awal saya buka dulu itu Pak, sehari masuk 10 itu udah juara itu. Juara Jakarta ya kan.
itu tukang jok bisa dihitung, Pak. Jakarta Timur mungkin baru ada 7 tukang jok. Nah, sekarang Jakarta Timur tuh hampir 100 tukang jok, tapi masuknya juga udah lebih dari itu. Berarti masuk 50 udah biasa. Gitu. Ya, ibaratnya sih ada rame, ada sepi lah namanya orang usaha ya. Tapi, jadi memang ganti jok juga jadi tren ya? Iya, ganti jadi, jok jadi tren. Nah, kalau modifikasi, dulu hanya bodi motornya, cat doang, ban, pelek, dan sebagainya. Sekarang jok. Yeah. Sekarang jok mulai di custom gitu. Di Jack Jok saya awal dari buka itu tagline-nya, Anda nggak puas, nggak usah bayar. Berapapun nggak puas, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Itu jadi kayak semangat kita. Semangat, ya. Semangat tapi kita untuk membuat sesuatu yang baik. Gitu. Tapi alhamdulillah dari ribuan customer, ya bisa dihitung mungkin baru satu orang atau dua orang itu pun something lah. yang langsung puas, ya nggak puas. Ya, tetap kita konsisten. Ya, ada, tapi alhamdulillah ini lah. Jadi, yang penting kerja, ya kita udah optimal lah. Sebisa mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin, sesuai mungkin dengan yang diinginkan customer. Nah, yang lebih solid, lebih kreatif, lebih ini ya, anak-anak inilah tim-tim teman-teman ya. Kita ini benar yang paling luar biasa untuk ya, Jack Jok gitu. Modal utamanya justru itu ya. Yang datang ke sini customer kita itu rata-rata dari mulut ke mulut, walaupun yang dari Tangerang, dari Bekasi gitu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini untuk area Jakarta udah inilah udah kenal. Kadang mereka bela-belain dari Tebet ke sini, dari apa tuh Simpruk gitu kan, bawa motor, ada yang di towing, ada yang katanya ongkosnya aja gopek untuk bawa motor sampai sini gitu kan, padahal joknya cuma harganya 200 ribu gitu. Itu ada enaknya yang terjadi sama kita itu, orang datang udah nggak nawar lagi, karena mereka entah itu tetangganya entah itu teman kantornya udah pernah mau di sini, dalam dunia kuat. Tapi untuk custom ya mau model apa aja asal ada gambarnya kita siap. Yang penting jadi kayak konsultan ya. Siap. Konsultan jok. Yeah. Ya ibaratnya kan nggak lucu orang ngeluarin duit gopek 1 juta untuk jok sampai rumah didudukin basah pasti ngedumel. Beda cerita dengan orang yang udah tahu konsekuensi dari jok custom itu, umumnya ada yang bocor, ada yang keras gitu kan. Itu no problem. Makanya kita selalu ini memberitahu resiko dari jok yang dibikin itu, Pak. Jadi ya intinya kepuasan pelanggan itu segalanya. Dan jok itu khasnya pasti setiap jahitan ada mika, itu bukan plastik, Pak. Itu mika, tapi mika yang agak tipis gitu. Jadi nggak kelihatan berjendol, cuman dia lebih rapat dari plastik dan lebih ngeplak sama body busanya itu. Ini rahasia dapur nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, jadi untuk kebaikan bersama, monggo. Rahasia dapur nih, rahasia dapur. Monggo lah. Jadi cara untuk jok ada modif atau ada jahitan, kena busa, jadi nggak ngembes ke busa, itu menggunakan plastik tadi. Di antaranya itu, plastik mika itu. Ngomongnya joknya bermasalah, ya monggo mampir kemari. Kita alamatnya kan ada di 3 tempat itu kan, di Jalan Tambak Manggarai, di ini Jalan Raya Penggilingan sama NJR yang di Pondok Kopi seberangnya halte. Itu masih baru. Oke Mas, ya. Terima kasih Mas Penny. Ya. Terima kasih, joknya bagus banget. Alhamdulillah, saya bawa senang. Tapi nanti dipasangin ya. Siap. Oke, makasih Mas. Oke.